Berapa lama Umi? Udah 2 tahun setengah sama nih. Kan udah dirawat di Cinere, di mana enggak bebay. Tapi harus berobat rutin berarti Umi. Iya, enggak rutin, Umi nyari duit bingung. Nama saya Umi T. Wulandari. Karena orang manggil saya Umi. Kerjaan Umi dagang, ya gado-gado. Umi di rumah berdua sama bapak, maka kalau ditinggal kesianan, nggak ada orang. Oke, baiklah pemirsa, itu dia tadi profilnya. Sekarang saatnya langsung, saya mungkin akan langsung nyamperin ibu. Yang mungkin dia itu biasa berjualan ya di sekitar-sekitar sini lah, nanti kita juga tanya-tanya. Bang, tau ibu Emang gak? Ibu Emang ini, Bang? Yang biasa jualan ini, gado-gado. Ibu, permisi. Iya. Pemirsa, lihat itu. Sepertinya yang di belakang saya persis itu adalah Ibu Emma ya, teman saya. Coba kita tanya-tanya langsung aja. Assalamualaikum. Ibu Emma ya? Umi. Ibu Umi namanya? Iya. Oh, tadi siapa yang ngasih tahu katanya namanya Ibu Emma? Salah. Kepleset ya, Ibu Umi. Kenalin dulu Bu Umi. Nama saya Gilang Dirga. Ibu, ini semuanya nih kamera-kamera. Nah, ini kita dari Trans TV. Sarukan, emang iya saya mirip, tuh kan Ibu Emi aja bilang kayak gitu, Ibu Emi. Kan, mirip Sarukan katanya saya. Yang penting sekarang kita kesana dulu, kita ngobrol-ngobrol. Mau bu? Ayo. Yuk, yuk kalau gitu yuk. Ini kakak apa, titip aja dulu di mari kakak apa ya, nitip ya. Itu udah dibayar. Lima. Manggilnya Ibu apa Umi nih? Umi sama, Ibu sama. Terserah manggil apa aja? Iya Umi aja deh. Sehari-harinya ngapain Umi? Dagang gado-gado. Dagang gado-gado di? Di rumah. Di rumah aja? Di rumah abis mau dibanding, bapak kasihan ada nungguin. Oh gitu? Emang bapak kenapa ya? Sakit. Sakit? Gak bangun-bangun. Maksudnya bapak ini suami? Nyakit jantung. Suami atau? Iya suami Umi. Oh suami Umi. Udah berapa lama Umi? Udah 2 tahun setengah sama nih. Kan udah dirawat di Cinere, di mana nggak bebay. Tapi harus berobat rutin berarti Umi? Iya Umi, nggak rutin. Umi nyari duit, Umi bingung. Karen kan apaan udah habis Umi jualin. Rumah mewah nih 3 bulan, mau 3 bulan besok belum bayar. Emang sebulannya berapa? 3,5. 350 ribu? Iya. Nah Umi, kalau jualan gado-gado penghasilannya berapa? Saya suka ngumpulin 10 ribu, 5 ribu, saya dapat sebulan 3,5. Bersihnya di Umi cuma 10 ribu? Iya. Tapi alhamdulillah sehari-harinya bisa masak. Ada, bisa buat makan. Kalau buat berobat, bingung Umi apa-apa udah habis. Emang Umi tinggalnya berdua doang sama bapak? Berdua. Anak udah gak kayak memusuh sama orang tua, udah gak bisa datang. Sakit hati Umi selalu tanya anak-anak udah galak. Anak udah ngomelin mulu sama Umi. Makasih udah cerita ke saya, iya. Cerita ke tim, terus juga cerita ke pemirsa, iya. Mengenai kehidupan Umi, ya Bu Umi ya. Iya. Tapi sebelumnya, mau nggak Umi kalau saya kasih permainan gitu? Mau. Seru-seruan nanti kita. Nah, terus nanti. Ini main apa? Mau tahu Umi mainnya apa? Oke deh kalau gitu, karena Umi sepertinya sudah tidak sabar pemirsa, maka akan kita kasih tahu permainan yang pertama atau tantangan yang pertama yang akan dilakukan oleh Umi. Jadi tantangannya itu yang pertama harus dilakukan adalah, pokoknya Umi harus membeli 4 bahan ya. Roti tawar, sosis, minyak goreng, sama telur. Ya Umi ya? 4. Nah, 4 bahan makanan itu harus dibeli dalam waktu 10 menit. Siap Umi? Hah? Duitnya? Duitnya tenang dulu. Jadi Umi, yang kita siapkan uangnya cuma 100 ribu. Gimana caranya Umi bisa ngedapetin semuanya ya Umi ya? 100 ribu ya Umi ya? Nah, sekarang kita hitung mundur waktunya ya. Mirsa siap-siap ya. 3, 2, 1, go! Ayo Umi! Tam sosis mana Neng? Oh nih dia nih, beli sosis. Ini duitnya nih, bayi buruan Neng. Ya, kembalinya berapa nih? Minyak goreng Neng, telurnya di mana? Telur ada, oh sini. Rotinya nggak ada. Umi, udah apa aja yang dibeli? Udah apa aja? Ayo. Umi, kita beli lagi Umi. Umi, ayo. Minyak goreng, telur. Telur, setengah kilo berapa Bang? 9 ribu, coba.
Nah, ya, berarti tinggal satu lagi ya. Makasih ya, Bang ya. Umi roti tawar. Gimana roti tawar? Tanya sama Abang ya. Ayo. Roti tawar, ada roti tawar kan enggak? Ada roti tawar. Biarin deh, satu aja. Ada, udah. Nah, cakep dah. Yaudah, berarti udah ya semuanya ya. Ya udah kalau gitu. Waktunya pun ternyata pemirsa baru 8 menit.